Hello, so join us back on Glass again, Super Mario Odyssey! And welcome to the final episode of Super Mario Odyssey. Mesti ini final episode, beneran literally final episode. Well, pertama kali kalau kalian lihat sekarang di sebelah kiri ya, ada banyak bulan, banyak banget. Gua udah grinding separah-parahnya gua grinding, mungkin itu harus off record, tapi masih banyak banget bulan-bulan yang tertinggal. Kalau kalian lihat di ujung sana itu masih udah ada tuh bulan lagi tuh. Ya, jadi intinya masih banyak banget bulan yang tertinggal dan mungkin gua leave it to live streaming ya. Plus, tapi sekarang-sekarang ini yang penting kita udah bisa kesini. Dimana kita akan isi 86 bulan lagi buat upgrade Odyssey kita ya. Nah ini terakhir Odyssey kita seperti ini ya. Dan it's been quite a journey ya. It's been quite a journey, keren banget. Akhirnya gue gak habis pikir. Gila ini game Mario tergrindy yang pernah gua mainin sepanjang gua main game-game Mario lainnya ya. Oke, tapi gua pakai kostum kayak gini, kostum rajanya. Ini udah apa ya? Kayak udah cocok banget sih buat final stage ya. So, kita langsung aja, tapi kita tunggu dulu deh sambil tuker-tuker baju lah ya, coba ya. Nah, ini dalam audisi gua belum terlalu rame, tapi ya gua beli apapun yang gua bisa beli ya di sini ya. So, kita bisa tuker baju kita kalau mau ya. Cuman kayaknya nggak ada yang bagus. Well, ini bagus sih, tapi nggak usah lah, kita pakai gini aja, okay? Nah, this is it guys, langsung aja beret isi 90 bintang bulan. Push 504 500, makan tuh 500 balon, kenyang udah tuh. Wah, oh. Akhirnya mau kemana kita? Oh, now we can to the darker side, final a very end of the moon. Darker side. Waduh, langsung aja guys ya ke darker side. Gila, akhirnya perjalanan jauh kita sampai juga di titik akhir ini dia, sisi lebih gelapnya dari bulan ya. Wah ya, gua nggak tahu titiknya gimana, pokoknya intinya ini literally segmen terakhir di game Super Mario Odyssey, yaitu the darker side of the moon. Darker side, welcome to Kulmira Crater. Darker side, pusat semua daripada di sini ya. Wow. Weh, ada lagunya. What are people doing here? Ngapain orang ada di sini? We're here to cheer you on. Wow, semua ada di sini. Yang dari Sand Land Kingdom. Ada dari Mushroom Kingdom, dari Seaside Kingdom, Lakeside. Ya pokok itulah. Wow, dari Metro. Wow, ada si ini. Ada Lapras. Wah, Lapras. Semua di sini. Gila, pada ngapain kalian semua di sini? Cappy dari Cap Kingdom juga ada. Dari yang hutan juga ada, dari yang Luncheon juga ada. Na 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 na, please jangan copyright. Oh, udah kodok gak tuh? Hop. Aduh. Please jangan copyright lagi. Ya ampun. Mario Odyssey, please jangan copyright. Kita pintas. Anjay. Wiss. Wah, kita harus ke situ nggak tuh? Thank you, kodok. Udah, semuanya
Wow. Hey, we're heavy again. Gila, lagunya Fossil Kingdom. Wah, gila, favorit. Favorit cuy. Ow. Ayo lo. Satisfying sekali. Mau setinggi apa lo? Mana? Ini dia guys, our last stretch. Kita udah sampai akhir. There's not no turning back now. Ow. Oh, dapat hati doang. Bener-bener dapat hati doang. Wow, oke. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Gila ya. Oh, platforming skill gua mau dites di sini. Hop. Hop, 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 hop. Jago gua, jangan salah lu, ha? Segitu doang. Hop. Hop. Bruh. Oh ya ampun. Gua diremeh. Gua meremehkan. Oke, kayaknya susah ya. Peach, gua butuh bantuan lu, Peach. Oh, harus cepet. Oke. This is our last stretch, guys. Let's go lagi. Woohoo. Woo. Oh, wow. Hop. Hop, hop. Push. Oh my god. Hop. Oh my god. Oh. Mantap. Bisa enggak? Peach. Oh, bisa. Oke. Okay. Nice. Yeah, let's go. Ai! Tolong! Oh man. Peach. Lu doang bisa, ha? Let's go. Oh my god. Lagi. Gak ada checkpoint, anjay. Gak ada checkpoint gak tuh. Let's go. Ow. Aduh, gimana ya. Wah. Aduh, oh susah ya. Oops.
Ow, man. Suck it, man. Ow. Na 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 na. Okay. Let's go. Hop. Deuce. Woo. Wow. Anjay. Berubah lagunya enggak tuh? Lagunya berubah, guys. Jadi yang Sand Kingdom. Oh my god. This. It is. Ai! Bisa enggak ya? Ya ampun, ampun, isi beku gua. Wow, es batu gak tuh? Yoshi, tolong. Yoshi. Wow, Ninja Warrior. Lagu habis. Wow, kita kemana lagi nih? Wow. Ini yang di rumput. Wah, ini favorit gue ini. Apa namanya? Greetings, Traveler, your head. Can you answer my riddle? What's the kingdom that I, Great Sphinx, have not visited? Wooded Kingdom, kayaknya deh. Oops. Salah gak tuh gue? Emang gak ada di Wooden Kingdom ya? Bukan gak ada. Oh, ada deh. Dimana sih site yang gak ada ya? Ini stage terpanjang dan gak ada checkpointnya, guys. Kita gak boleh mati sih. Kita bener-bener gak boleh mati di sini. Gak boleh blunder sekatu pun ya. Yoshi, thank you, Yoshi. Surprise, gimana sih? Oh. Wah, gimana itu maksudnya tuh? Oh my god, kita harus ke atas gak tuh? Wow. Oke, let's go. Gak boleh blunder. Let's go. Apapun itu refleks, loncat aja. Up.
Oh my god. Yes. Ini gimana sih? Gue lupa kita gak ada topi, guys. Let's go lagi. Mati gua. Ma. Okay. Next kingdom, Moses Side. Oh, kita harus gliding sekarang. Okay. Oh my god, nyamuk. Kita di ini pulau yang terdampar itu, guys. Wow. Oke, okay, sampai jatuh. Oh my god. Please. Waduh, restoran kuring ini. Gue jadi inget, ini restoran kuring, guys. Oh, kelar. Gila, ini kalau misalkan nggak ada HP sih gue mati sih. Ting ting ting. Oh, dang it! Lunch on Kingdom. Eh, mana? Oh, ada foto Bowser di depan, guys. Anjay, kita di mana lagi nih? Cap Kingdom. Bruh. Oh my god, gue ngulang. Itu konyol banget sih, jatuhnya begitu sih. Oke, okay, kita nyampe sini lagi. Gak boleh blunder ya, guys ya. Waduh, masih bahaya sih ini. Okay, siap. Here it comes. Oh my. Oke, okay, nggak apa-apa lah, jaga-jaga lah. Apa itu? Oh ini ya ampun. Waduh, ini bahaya nih. Oke, gue tahu nih. Ini bahaya sekali. Bodo amat. Apa nih? Edbit? Thank you. Edbit ya? Oke. Kemana kita? Bisa kita injek gak? Oh, nggak bisa diinjek. Oh my god. Oke, ada Donkey Kong situ.
Oke, ini bukan kiri kanan ya guys, ini gue pecah atas bawah nih. Ai. Mati lu. Wah, pencetnya directional button, guys. Wow. Oke. Bowser, ini dia, guys. This is it. Bowser, kita ketemu lagi. For the last time, gua kelarin game ini. Oh, lu. Oh, jadi Bowser Mario, iya juga. No, not today. Yeah, let's go, Bowser. Apa lagi kita? Oh, udah kelar. Apa lagi nih? Apa ini? Hah? Apa itu? Apa ini? Teh, thank you. Oh my god, thank you nggak tuh? Thank you, like literally. Oh, udah mulai absurd banget ini stage-nya. Oh, here we go. A long journey end. Kodok, gua tetap butuh lu. MVP kita Kodok hari ini, guys ya. Tanpa Kodok kita enggak bisa ngelatih ini semua. Come a long way, you and me. We've seen bunch of different kingdoms. Yeah, kita udah jauh banget sih guys ini. I mean sure we get shut down and stuff along the way. Waduh, kok jadi baper gue ya. Wow, kita tinggi banget. Anjay, tinggi banget kita. Shake. This really was amazing. Yeah. Amazing, see? Uh-huh. Thank you, Mario. It's been honor walking. Woo! A long journey end. Akhirnya kelar. Wah, kelar kan? I mean, dah. Ini benar-benar challenge terakhir kita. Uset. You got the invincibility hat. Eh, buset. Anjay, hilang gak tuh Mario-nya? Ih, dia gak ngeliat kita. Dia gak ngeliat kita, guys. Kita gak bisa ngomong. Wow, invincibility head gitu. Ada lagi next ya? Gak ada lagi audisinya ya.
Buset, kok jadi susah ya? Hilang Mario-nya ya. Doggy. Invincibility a rare acquired by Kulmina Crater, easy to lose in the closet. Wow. Gila. Invincible buat dapat invincibility head doang guys ya. You did it. Yay! This call of peace. Yay, kita berhasil. Gimana Paulina? Gimana? Hello. Go Mario, jump man. Wah, gede. Ayo, joget Mario, joget. Oke guys, jadi ini dia akhirnya perjalanan kita kelar juga di Super Mario Odyssey. It's been fun. Ini gokil banget sih perjalanan gua. Untuk terakhir kalinya kita bisa mencapai top of the building, benar-benar di ujung bulan ya, benar-benar stage terakhir. Sangat challenging ya, mungkin kalau misalkan cuma 3 HP, mungkin ya susah itu ya. Itu next lah, challenge-nya lah. Ini terutama gue berterima kasih kepada Princess Peach yang selalu ngebantu gue untuk bisa dapetin hati 3 di sini ya. Keren. Ini game gokil banget. Ya gue harap ini tidak copyright, jadi ya sudah lah ya. Gue mau menikmati momen-momen ini guys. Gila kita sampai part berapa ini? Ini udah terlalu lama sih menurut gue ya. Super duper lama, dan thank you banget buat kalian semua yang udah selalu nemenin gue. Ini it's been fun ya. Ini seru banget game-nya. Dan menurut gue gak nyesel gue ngelewatin game ini. Ini 2 tahun ya, 2 tahun gue skip dan baru gue mainin lagi. Jadi gak ada alasan telat untuk main sih ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Wih, 7. Oke, daripada ini berisik ya, gue pindah ke tempat. Gue ke tempat yang lebih tenang dulu aja ya. Oke, nah. Oke guys, jadi gue mau closing. Sekarang ini dia episode terakhir dari Super Mario Odyssey. Dari gamenya yang super duper unik menjadi super duper absurd ya di stage-stage terakhirnya. Cuma sangat challenging, gue suka maininnya. Kayak membawa nostalgia gue untuk memainkan game-game platform kayak seperti ini. Seru. Selalu gue bilang sekali lagi, game ini is all about visual graphics. Keren fantasinya. Apalagi ya, gue udah speechless banget. Sebenarnya dalam game-game gini tuh gue udah gak mau cepet-cepet udahan gitu. Masalahnya gue masih menikmati game ini. Tapi gak tau ya, mungkin kedepannya nanti gue bisa streaming ini. Karena masih banyak banget bulan-bulan yang tertinggal di kingdom-kingdom lain. Literally banyak banget. Mungkin gue bisa streamingin nanti buat kalau misalnya gue gabut ya di warung baru. Nah kalian bisa temenin gue mainin Mario Odyssey. Jadi kalian gak kaget kalau gue udah mainin Mario Super Mario Odyssey ini. Nah gue gak sabar untuk nunggu Super Mario Odyssey berikutnya. Karena udah 2 tahun dengar katanya teasernya yang kedua udah mau keluar pada tahun 2020. Well, mana tahu secepat itu kan. Jadi momennya pas sih ya. Gue juga gak habis pikir sih kenapa gue bisa mainin game ini. Karena game ini tuh udah gue lewatin 2 tahun yang lalu di 2017. Pada saat game ini pas gue buka kaset Nintendo Switch gue, ternyata ini game belum gue mainin gitu. Jadi ya udah gue coba mainin, dan ternyata man, how can I miss this game? Gitu. Kenapa gue bisa ngelewatin gitu nih game? Dan sekarang gue bersyukur banget gue bisa ngelarin game ini. Semoga kalian juga terhibur sepanjang jalan dari pertama kali kita di Fossil Kingdom sampai kayak di Cascade Kingdom sampai di titik dimana kita di ujung bulan. Kalian tuh ikutin semua, gue thank you banget buat kalian semua yang selalu nemenin gue di game-game platform dan support gue apapun konten yang gue mau gue upload. So, jadi ini dia review terakhir gue, try this game, lebih menikmatilah game ini, game-game itu banyak banget, apalagi game-game Nintendo itu benar-benar kayak family friendly banget, jadi semuanya bisa cobain dan semua orang tuh cocok main game beginian. Ya, so jadi ini dia konten Super Mario Odyssey
untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video-video game lainnya lagi. Masih banyak banget game-game bagus di luar sana. Nanti gue coba atau mungkin kalian bisa rekomen gue game di bawah kayak gimana. Oke? Okay? So, I'll be seeing you guys soon. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan juga kita ketemu lagi di video-video game lainnya. I'll see you guys soon. Never stop and keep it slow, guys. And bye-bye.